Halo semua, saya Sevil lagi. Hari ini saya bikin project lagi. Ini bertema tentang Arduino. Nah, project apa nih yang kamu buat nih? Saya bikin ultrasonic parking sensor. Nah, kenapa kamu buat kayak gitu, Sergio? Karena tetangga saya itu kalau misalnya mau parkir, dia tuh mundurnya dia ngeliat belakang. Terus temboknya ketabrak. Terus nggak dibayar juga. Oke. Nah, alat aja apa aja nih yang udah kamu pakai di situ? Saya pakai ultrasonic sensor, LCD, buzzer, potentiometer, dan Arduino-nya. Oke. Code-nya gimana nih untuk bisa jalanin itu? Pertama, saya define dulu pin-pinnya. Habis itu, saya bikin supaya display LCD-nya. Lalu, saya set up trigger sama echo buat ultrasonic, terus buzzer juga, dan buat LCD. Lalu saya bikin serial monitornya. Habis itu ini ada void loop, katanya ini berulang kali. Ini buat supaya trignya berfungsi. Lalu ini buat hitungannya. Terus ini buat ngeprint jaraknya di LCD dan serial monitornya. Lalu ini kodenya tentang ini buat hitung jaraknya. Kalau misalnya jaraknya beda, bisa beda suaranya. Oke, bisa didemoin nggak nih Sergio? Okay. Jadi kalau misalnya jauh tuh nyatanya semuanya beda-beda. Semakin dekat semakin cepat suaranya. Nah, oke. Okay. Jadi jaraknya sampai berapa nih paling jauh suaranya? Paling jauh 100 cm. Oke. Okay. Kalau lebih dari itu ada suaranya. Jadi seperti itu. Terima kasih. Bye bye.